Kadang-kadang diorang ni bila bercakap ataupun diorang tu, diorang kena tahu background saya siapa. I hold a degree in accountancy. I'm a business student. Mungkin diorang tak faham yang dikatakan ekonomi kerana ilmu mereka tidak sampai ke tahap pemahaman, dan saya tak salahkan diorang. If you don't have any knowledge ataupun you masih tak sampai kepada ilmu yang memahami apa benda tu, nak bagi komen. Jadi komen itu nampak tak bijak, dan komen itu nampak macam berasaskan pada emosi. Saya tidak suka orang nak komen apa-apa karya pada saya sekadar memberi saya satu tergantung. Saya jadi macam tak puas. Kalau you rasa I tak bagus, you tell me apa macam mana saya nak bagus, kerana saya seorang yang sentiasa ingin belajar. Kalau kita setakat macam buat melontar batu menyorok tangan, so jadi at the end of the day you tak menyelesaikan masalah. Jadi that's why saya kata kalau macam tu, come. You know my place. Saya punya iFi Academy saya dekat Kota Damansara. Datang. Just come to my counter. Kata saya nak jumpa Maidan sebab saya ada idea nak bagi kat dia. Datang. You mungkin rasa seronok bercakap atau menulis sesuatu di social media, melepaskan you punya emosi marah you. Without knowing that bila orang membaca, orang boleh menilai tahap intellectuality you, sama ada orang tahu bahawa tweet you itu in line dengan your intellectuality atau hanya sekadar tweet kosong, omong-omong kosong untuk melepaskan batuk di tangga, ataupun hanya sekadar baling batu, sorok tangan. Sebab bila saya ajak datang berjumpa, tak ada seorang pun nak datang jumpa. Kecam macam-macam dalam Twitter.